Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bediler. Berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Air Rifle. Oke, untuk Sobat Bediler dimanapun kalian berada, semoga saya selalu ya Sobat Bediler. Nah, bagi Sobat Bediler yang ingin request video lainnya, bisa tulis kolom komentar di bawah ini ya. Oke, seperti biasa jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke, langsung saja untuk senapan angin Subfusion 2565 Gamo Camouflage ini menjadi produk unggulan yang banyak digandrungi oleh bediler dari segala penjuru di seluruh Indonesia karena memiliki power dan akurasi yang lebih mantap. Terlebih lagi untuk senapan angin Subfusion ini memiliki corak popor yang sangat menarik. Nah, Sobat Bediler bisa lihat sendiri ya. Gini. Oke, langsung saja kita ulas spesifikasinya. Senapan angin Subfusion 2565 Gamo Camouflage ini sangat direkomendasikan untuk berburu hewan jenis kecil ataupun hewan yang tidak dilindungi dengan skala menengah di bawah seperti biawak, tikus, tupai, dan hama lainnya dengan akurasi 40-50 meter. Dan senapan angin ini memiliki panjang laras 65 cm dan berdiameter 13 mm dengan alur di dalam larasnya sebanyak 9 ulir. Selain itu, untuk tabungnya sendiri berdiameter 25 mm dan memiliki ketebalan kisaran 2 mm. Dan untuk pengisian anginnya, senapan ini menggunakan sistem pompa manual ataupun sistem pompa tangan yang sering disebut dengan senapan angin uklik. Dan untuk pengisian anginnya, senapan ini menggunakan sistem pompa manual ataupun sistem pompa tangan dengan tekanan angin minimal 7 kali pompa ataupun maksimalnya 20 kali pompa. Dan untuk bahan popornya sendiri terbuat dari kayu mahoni pilihan yang memiliki keunggulan kokoh, kuat, serta bertekstur lembut. Oke, selanjutnya kita akan mengulas satu persatu aksesoris dari senapan angin Subfusion 2565 Gamo Camouflage. Oke, yang pertama ada bipod laras Bailey. Bipod laras Bailey merupakan bipod senapan angin yang sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin, terutama senapan angin PCP dan juga uklik. Bipod laras Bailey ini memiliki beberapa fitur yang sangat membantu bagi para pengguna. Tidak perlu diragukan lagi karena bipod Bailey ini banyak digunakan oleh bediler dari seluruh penjuru dunia. Oke, lanjut yang kedua ada teleskop Basnel 6 24x50 AOEK. Teleskop Basnel ini salah satu buatan dari USA dengan kemampuan jarak jangkauan yaitu kurang lebih 60-85 meter. Teleskop senapan angin ini direkomendasikan untuk berburu di kondisi siang dan malam hari, serta sangat cocok untuk segala jenis senapan angin, mulai dari senapan angin gejluk, PCP, dan senapan angin pompa tangan. Oke, yang ketiga ada laser scope hijau. Berbicara mengenai senapan angin full set, belumlah lengkap kalau belum dipasangi dengan unit laser. Nah, untuk membantu membidik sasaran di saat malam hari, senapan angin Subfusion ini saya padukan dengan laser scope warna hijau. Laser scope ini bisa menjangkau sasaran efektif dengan jarak yang sangat luar biasa, yaitu kurang lebih 70-100 meter. Laser scope ini juga memiliki nyala cahaya yang sangat terang. Oke, yang keempat ada peredam Egamo. Nah, yang terakhir akan saya padukan dengan peredam Egamo HW100. Peredam Egamo HW100 ini memang dirancang khusus untuk menyerap suara tembakan hingga 80%. Dan peredam Egamo HW ini sangat direkomendasikan untuk segala jenis senapan angin, mulai dari senapan angin gejluk, PCP, dan juga uklik. Dan untuk harga senapan angin Subfusion 2565 Gamo Camouflage ini dibanderol dengan harga Rp1.190.000 beserta sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mini tester, peredam standar,
dan juga tali sandang dan STKS. Untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan senapan angin Subfusion 2565 Gamo Camouflage ini, bisa klik di link kolom deskripsi bawah ini ya. Oke sobat bediler, mungkin itu saja ulasan dari senapan angin Subfusion 2565 Gamo Camouflage ini. Seperti biasa, untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke, saya undur diri dulu. Terima kasih dan